Beranjak. Kabar terbaru, datang dari sosok Crazy Rich, dan juga artis cantik Nagita Slavina. Istri dari presenter Raffi Ahmad tersebut, baru-baru ini sosoknya kembali membuat heboh netizen. Sebuah unggahan, di laman sosial Instagram, dengan nama akun @lambegosip pada Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Terlihat mengunggah sebuah video, momen Nagita Slavina, saat berada di sebuah minimarket, tertulis juga sebuah caption di unggahan tersebut: "Cantiknya Nagita Slavina saat tertangkap kamera netizen, memakai setelan outfit senada berwarna kuning dengan style rambut terikat. Nagita Slavina nampak sedang memasuki dan berada di dalam sebuah minimarket. Dirinya terlihat sedang asyik berbelanja di dalam minimarket tersebut, dengan ditemani beberapa tim dan juga sang anak yang turut menemani Nagita Slavina berbelanja." Tak mau kehilangan momen langka tersebut, salah satu netizen di minimarket tersebut terlihat mengabadikan momen tersebut. Dirinya terlihat mengabadikan momen saat sosok Nagita Slavina berbelanja di toko tersebut. Hingga unggahan tersebut pun seketika viral, dan banyak mendapatkan beragam komentar. Siapa sangka, ternyata sosok asli Nagita Slavina dalam kesehariannya ternyata sangat cantik dan natural. Bahkan, salah satu netizen mengungkapkan. Jika Nagita Slavina aslinya ternyata sangat bening, sangat putih badannya, terlihat sangat bersih, cantik, dan juga sangat wangi. Bahkan aslinya ternyata sosok Nagita Slavina tersebut sangat humble dan ramah. Nagita Slavina terlihat tidak sungkan saat diajak foto bersama dengan pengunjung minimarket lainnya. Kini, unggahan momen saat Nagita Slavina berada di minimarket tersebut viral dan sukses mendapatkan beragam pujian.